Secara sederhananya, biaya bangun rumah kurang lebih seperti ini. Misal kamu punya tanah 5x10 jadi total luasnya 50 meter persegi. Langsung aja kita kalikan, 50 meter persegi kali 60% KDB sama dengan 30 meter persegi. KDB sama dengan koefisien dasar bangunan. Jadi untuk bangunan rumah 30 meter persegi, sisanya 20 meter persegi dibuat carport dan taman untuk penghijauan. Nah kita hitung lagi jasa kontraktor, misalnya 4,5 juta per meter persegi kali 30 meter persegi sama dengan 135 juta. Ini adalah total harga bangunan rumah. Biasanya kontraktor akan menghitung harga berbeda untuk carport, pagar dan taman. Biaya selain bangunan rumah dihitung 1 juta per meter persegi kali 20 meter persegi sama dengan 20 juta. Jadi kira-kira total keseluruhan untuk pembangunan rumah kamu sebesar 155 juta. Ini belum termasuk jasa arsitek, pengurusan PBG, ataupun pembuatan interior. Gimana sudah paham kan? Nah kalau kamu mau lebih hemat lagi pembuatan rumahmu, bisa temukan jawabannya di buku ini. Dapatkan dan baca ilmu dagingnya, gimana bangun rumah secara mandiri biar kamu bisa hemat banyak saat bangun rumah impianmu.